Nah, teman-teman, ini adalah hasil praktek peserta dari mana? Oke, coba lihat sini ya. Oke, ini hari keberapa, Mas? Hari ketiga. Tiga. Oke, teman-teman, ini adalah hasilnya. Teman-teman bisa lihat. Ya, lumayan. Oke, kita lanjut, teman-teman ya. Sekarang menggunakan clipper tanpa bantuan comb attachment atau disebutnya nol, ya. Iya, bagus, Mas. Nah, gitu. Mantap. Ya. Oke. Oke, itu bisa nanti saja, nanti menggunakan trimmer ngebalingnya. Oke, ke belakang. Oke. Oke. Betul, bagus ya. Teman-teman, di sini saya sambil syuting sambil nge-trainer teman-teman ya. Meskipun di sini trainernya ada 4, ada saya, ada Pak Cecep, ada Mas Nana, ada Pak Guru juga ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut ngebalding atau ngebotakin area bawah ya menggunakan trimmer, Mas. Jangan seperti itu, sakit si trimmernya, ada error. Nah, dari bawah aja. Oke, sip ya. Itu sudut-sudutnya si trimmernya jatuh kemarin sama peserta. Nah, habisin aja sampai batas pola yang tadi, Mas ya. Oke, mantap ya. Yang bersih ya. Oke, Pak Cecep, maaf, brush fade-nya Pak Cecep. Nah, biar pegang brush fade nih pesertanya. Oke. Nah. Jadi gini, Bang ya, pegang di kepala. Nah, dua jari, nggak usah banyak-banyak ya, biar sopan. Nah, gitu. Nah, betul. Lanjut lagi sampai botak ya. Betul. Baik, oke. Saya akan ngasih contoh sedikit terlebih dahulu. Saya akan menggunakan fade yang cepat ya, ala FDC ya, gitu. Jadi setelah menggunakan trimmer, saya akan menggunakan clipper tanpa bantuan pemotongan. Clippernya ini ada di bawah atau open. Bisa teman-teman lihat ya, lihat. Ini sedikit lebih tebal, teman-teman. Gaya seperti ini. Nah, kuncinya ada di ayunan, teman-teman. Setelah itu nol close di bagian garis di sini biasanya. Nah, berhubung bapak ini rambutnya tipis, si garisnya tidak terlalu nampak ya. Nah, lipat garisnya menggunakan clipper tanpa bantuan comb attachment. Posisi wrappernya di close. Saya coba open lagi. Barangkali ada yang belum terpotong. Setelah itu menggunakan satu, saya selalu open terlebih dahulu. Sebenarnya mau close terlebih dahulu juga tidak jadi masalah ya. Saya akan open sedikit lebih tinggi. Lalu saya akan menggunakan comb attachment 1 close di pas garis ini ya, antara nol open tadi dengan yang nah, ada beberapa tahapan yang diringkas sama teknik ini, yaitu mengenai ayunan clippernya atau gerakan clippernya. Nah,
setelah ini saya akan menggunakan sweeper di area sini teman-teman ya. Teman-teman, area ini sengaja kita tidak parking ya, agar kita memotong samping itu tidak terlalu tinggi sehingga bisa connect dengan area bagian atas. Nah, kurang lebih seperti ini tekniknya. Nah, sekarang kita lanjut sama Mas ya. Ingat apa sekarang? No open terlebih dahulu. Ya, yuk. Oke, yuk kita mulai. Saya coba bantu dulu. Sudah nendang seperti ini ya. Jadi, nah, itu dari dulu. Coba dibelah, dibersihkan. Oke, oke, lanjut. Coba sini, bang, sini bang, ya. Nah, seperti ini lihat. Lihat teman-teman ya. Ini menggunakan no. Tanpa bantuan foam attachment ya, atau menggunakan taper tanpa bantuan foam attachment atau disebut no. Gerakannya di swingnya di ayun menggunakan gerakan motion atau swing. Oke. Nah lalu yang ngegaris ini teman-teman menggunakan close ya, tapi gerakannya harus pelan atau di ayun juga sama motion. Karena kalau gerakannya stroke ya, nah, itu bisa bikin garis lagi di tengah. Ya, ya. Nah, misalkan ini garisnya kita mulai dari bawah, pas begitu diayun, pas dikeluarin, pas garisnya. Nah, lebih sedikit. Fokusnya disebut fast. Miring juga teman-teman ya, karena kalau saya seperti ini takutnya bikin jauh lagi di sini. Sekarang tinggal hilangin garis yang ininya ya. Nah, menggunakan close, nol close. Oke, agak ke bawah. Nah, maaf. Yuk kita mulai. Yuk. Diayun seperti ini.
jangan lupa. Oke. Di sini. Ya, teman-teman. Mulai sekarang garisnya sudah sebelah sini belum bisa ya. Mulai yang dekat dari bawahnya. Oke. Bisa lihat teman-teman, ya dari itu udah mulai hilang teman-teman, lihat ya, tuh dari itu udah mulai hilang, lihat yang sebelah sini masih ada ya. Oke, lanjut lah. Oke teman-teman, sekarang menggunakan comb attachment satunya di open di Ayu, agak tinggian aja mas. Ah, penasaran ya, ini pakai nomor 1 ya. Nah, 1 open teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, langsung bagian bawahnya kita 1 close, teman-teman, supaya hasilnya lebih mulus. Di sini di 1 close, ya, yuk 1 close. Nah, 1 close, ya unit di sini. Open lagi, coba untuk proses pulang barang tadi ada yang belum dipotong ya. Megang kepalanya cukup dua jari aja mas ya, biasain biar bisa open. Nah itu benar. Nah ini 1 open lagi, saya coba cross check lagi ke atas sebelah sini ya mas ya. Oke. Lalu di close lagi bagian bawahnya ya, kontrol depan tangan mas. Nah gitu bagian bawahnya. Oke, seperti ini. Oke, coba lihat hasilnya. Wih, udah mulus teman-teman ya. Ya belum super over comb selanjutnya. Oke mas, lanjut ke sebelah sana mas ya. Oke teman-teman, peserta ini adalah peserta kursus dari mana mas? Oke, yellownya kuning. Oke, dari Kuningan teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya review lagi. Di sini saya tidak menggunakan comb attachment setengah, jadi lebih cepat ya. Jadi saya menggunakan trimmer di sini tadi tuh ya. Lalu 0 open langsung. Setelah 0 open, lalu 0 close untuk menghilangkan garisnya. Lalu 1 open, lalu 1 close. Ya. Dan selanjutnya nanti di clipper over comb di bagian temporal, sorry, di bagian konturnya di sini, teman-teman, supaya lebih lebar. Oke teman-teman, ini situasi khususnya di sini sudah berkurs ya. Pokoknya seru banget teman-teman ya. Kita itu benar-benar didampingi oleh sahabat. Nih, teman-teman, lagi detail work ya, mengulangi lagi tahapan-tahapan yang tadi yang belum selesai. Ya. Yuk mulai detail grip. Oke lanjut. Oke, biasa aja dulu, nggak usah diputer-puter tangan ya. Dimulai.
sisir, grip, tarik ke atas, bareng-bareng, simpan. Oke, tutup. Sisir. Nah, sisirnya jangan dulu duluan keluar, bareng-bareng ke atas, ya. Oke, nggak usah perlu di kedepan lagi. Sisir, grip, bareng-bareng ke atas. Terus, terus, stop. Nah, jadi kan enak, rambut pada berdiri ya. Gitu, mantap. Sisir, grip, tarik bareng-bareng sama sisirnya. Tuh, enak ya, berdiri rambut gitu. Oke, mantap. Lalu, tempatnya ke belakang. Sisir, grip, tarik ke atas bareng-bareng. Iya, gunting. Mantap. Ya. Nah, teman-teman ini adalah peserta dari Kuningan, ya. Oke. Nah, ini sekarang mau jumatan ya, teman-teman. Ya, bagus. Nah, tuh. Dorong, nah, benar, step tegas. Mantap. Nah, teman-teman, ini adalah hasil praktek peserta dari mana? Oke, coba lihat sini ya. Oke, ini hari keberapa, Mas? Hari ke-3. Oke, teman-teman, ini adalah hasilnya. Teman-teman bisa lihat. Ya, lumayan, teman-teman ya. Bagian sampingnya kita bikin middle plate, bagian atasnya kita switch back di belakang ya. Oke.